Syederalun, puluhan personil gabungan TNI Polri dari Polres dan Kodim 0114 Aceh Jaya melaksanakan kegiatan patroli pengamanan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Dengan sasaran rekan kita yang sekarang melekat dengan tungtung surat suara di desa-desa, mereka ini perlu kita sambangi, perlu kita lihat, kita jenguk, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka sendiri. Mereka ini masih ada rekan-rekan yang lain. Patroli dilaksanakan guna memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat agar merasa nyaman dalam masa pemilu 2019. Patroli dibagi dalam dua tim, yakni untuk kawasan Lamno dan satu lainnya untuk kawasan Tenom. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambi On TV.